Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi atau KAMERAT mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Massa menuntut Kejagung transparan dalam menangani dan memberantas kasus korupsi. Segera evaluasi, Kapitus untuk memeriksa yang terkait. Dan akhir hari ini, dalam unjuk rasa ini, massa juga melakukan penyemprotan air dari truk tinja di depan pintu Kejagung. Hal ini sebagai simbol Kejagung hanya dipenuhi oknum bobrok dan pandai dalam pencitraan dan harus dibersihkan. Mereka juga menuntut perbaikan sistem dan membuka secara transparan dalam penanganan kasus-kasus besar korupsi. Salah satunya adalah kasus di salah satu perusahaan milik tersangka Heru Hidayat yang terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya. Mobil tinja yang hari ini kami bawa atau hadirkan dapat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kesan masyarakat selama ini adalah jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.